teman-teman, tidak menemukan telur lagi ternyata. Kemungkinan ayamnya sudah tidak mau bertelur lagi teman-teman, karena cuma ada 2 telur di sini, tidak ada yang lain lagi. Oke, berhubung telurnya tidak mau bertambah, maka hari ini kita rebus saja teman-teman. Oke, lanjut. Untuk hari ini kita masak di sini teman-teman, karena kalau kita masak di dapur seperti saat masak jamur itu kurang sensasi teman-teman, kurang mantap. Kita masaknya di luar rumah. Oke, jadi kita masak di sini teman-teman. Oke, lanjut. Telur kita tanggung teman-teman. Kita bikin tungku teman-teman. Berhubung di sini banyak pohon pisang atau ketebok, maka tungku kita buat dari pohon pisang teman-teman. Oke, lanjut. Bikin tungku di sini teman-teman. Oke teman-teman, tungku sudah jadi. Maka selanjutnya kita bikin pengapian dulu teman-teman. Oke lanjut. Ini teman-teman, ini tungkunya kita buat dari pohon pisang atau ketebak teman-teman. Oke lanjut. Oke teman-teman, berhubung tungku sudah jadi, maka kita siapkan alat selanjutnya teman-teman. Berhubung kita masak di sini, jadi peralatan sudah saya siapkan teman-teman. Wajan, air, semua sudah siap teman-teman. Oke, alat selanjutnya kita siapkan wajan. Berhubung wajan sudah siap, maka akan kita ambil teman-teman. Teret. Wajan sudah siap. Oke. Nah. Kemudian air juga sudah siap. Ini airnya. Oke, kemudian kita bikin api teman-teman. Oke, lanjut. Buleng sekali teman-teman. Kayunya agak basah semalam hujan teman-teman, jadi buleng. Oke lanjut. Oke teman-teman, berhubung air sudah mulai mendidih, telurnya kita masukkan dulu teman-teman ya. Oke, lanjut. Thank you.
teman-teman. Berhubung telur sudah mulai matang, kita siapkan pelengkap. Apa saja? Pelengkap sudah ada di sini, teman-teman. Ada sawi. Ada mie, teman-teman. Nah, mie sudah bersedap. Kandang. Pelupakan. Karena telur itu kurang rasanya, cuma telur dua itu kurang. Saya harus tambah mie biar kenyang. Oke, pelengkapnya sawi. Oke, kita lanjut. Mie kita kulit dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa tidak dicuci, teman-teman. Alah. Sudah terlanjur. Oke. Berhubung sudah dimasukkan, maka mie kita masukkan juga, teman-teman. Bumbu langsung kita masukkan saja. Sebagai pelengkap biar tambah mantap dan tambah sedap, saya punya lagi, teman-teman. Nah, ini reret, ada bawang merah, ada cabai biar tambah mantap. Oke, reret. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, sudah hampir matang, kita aduk dulu ya. Apa ya? Berhubung masakan mie telur sudah matang, maka langsung saja kita santap, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, ini adalah masakan telur ala Andrian Joy, teman-teman. Mie sedap, telur dua, sawi lengkap, teman-teman. Oke, lanjut kita makan ya, teman-teman. Oke, lanjut. Masakan sudah siap dimakan, teman-teman. Maka selanjutnya kita makan dulu. Ah, panas, teman-teman, kalau kita tidak lemek seperti ini. Oke. Okay. Mantap nyoh. Ya, teman-teman. Wah. Ini telurnya ini. Mantap nyoh. Oke, teman-teman, wajannya panas, di bawahnya masih panas, teman-teman. Nah. Oke, tidak usah pakai lama, langsung kita santap, teman-teman. Seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu, teman-teman ya. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, amin. Santapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, nyok. Oke, lanjut.
kan di alam seperti ini rasanya beda teman-teman, lebih enak daripada makan di restoran. Coba saja kalau tidak percaya, kalian masak cuma seperti ini, dijamin pasti ketagihan. Oke, lanjut. Pedasnya pas. Telurnya kita makan belakangan buat penutup teman-teman. Oke, lanjut. Sempitnya angel teman-teman. Sempitnya bengkong. Jadi kulit buat menyempit. Tinggal telur sebagai penutup teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, penutup teman-teman. Mantapnya. Oke teman-teman, berhubung makan sudah habis dan waktu semakin siang, maka kita harus lanjut aktivitas lanjutan teman-teman. Oke, perjumpaan kita saya tutup sampai di sini dulu. Jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.